Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel ini. Kali ini saya memperlihatkan produktivitas penggunaan petrogenon sebagai penghasil pakan sarang burung walet. Ini salah satu contohnya. Ini sudah 2 bulan ya. Kelihatan masih untuk satu botol yang dipasang di dalam satu botol ini sampai ini masih produktif, masih menghasilkan. Saya kira cukup awet juga ya, menjadi pilihan. Pelaksanaannya juga tidak susah, harganya murah. Coba. Nah, serangga dihasilkan juga agak besar-besar, cocok untuk indukan. Sampai 3 bulan ya, ini masih kelihatan produktif. Saya buat di dalam motor lubang-lubang kecil yang bisa keluar. Ya tetap bisa awet. Banyak ya, sudah tidak lama. Oke, sekitarnya sekitar. Pasang di depan LNB untuk walet ini. Coba kita perhatikan sekali lagi. Berapa butir ini, Bud? Makanannya, Bang Bud? Maaf, di sana saya ada juga pasang satu sebagai bahan uji coba sebenarnya ini. Sejauh mana produktivitas atau bertahan lamanya dari penggunaan. Mancing serangga terbang. Coba kita perhatikan kemarin ada siapa saja. Apakah seperti yang pertama tadi?
Oh, ini dia. Wah. Wah, cukup produktif ini. Nah, ini dia.